Guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama IQ, Catherine Wildborn. Guys, untuk kalian yang baru masuk channel aku, tolong di subscribe dulu dong. Ini banyak penonton yang gak subscribe deh, yang pada nonton channel aku ini, aku lihat di YouTube studio. Jangan lupa di like dan di komen juga, biar rame ya. Aku senang kalau misalnya ada yang komen. And sekarang aku mau ketemuan guys sama satu cowok. Aku kenal dia dari salah satu dating apps, tapi bukan Mimi Caca ya, bukan ya. Ini apa yang dari salah satu dating apps, pokoknya orangnya ganteng, terus umurnya sekitar 31 tahun, ya bisa disebut sega atau apa ya, ya belum gadun lah, itu sega semi gadun ya kan. Nah cuman ada mukanya mah nggak ada muka-muka tuanya, cakep, keren gitu. Dan kalau misalnya nggak keren, nggak mungkin bisa ketemu sama teteh gitu ya. Nah sekarang aku mau ketemuan sama dia, dan dia juga udah okay untuk aku kontenin. And then kalian subscribe dulu ah yang pada nonton nih, jangan pada kejam-kejam sama teteh ya. Oh, terus di like, terus di komen juga, nanti kalian lihat wajahnya seperti apa. Dah, aku udah video callan sih, ganteng guys gitu, terus dia tinggi juga gitu kan, pokoknya anjing batau ya. Pokoknya kalian subscribe dulu sekarang ya, kita lanjut di tempat makan. Love you. Aduh guys, panas nggak gelebugs ya. Ini aku baru nyampe di tempat aku janjian. Dan tadi aku kan baru turun Grab. Aku nih, ini aku anjir panas nggak belentang. Aku nih tuh mau kacamata di sini gelo. Aduh teteh kepanasan guys. Halo teteh. Anjing benar-benar ih ngapain di sini? Lah emang jadi punya kamu Beb. Nih beb. Mau ngapain? Aku ketemu orang tadi situ. Terus mau kemana? Mau makan makanan Singapura sini. Mau kemana? Ya ke sini. Ih bohong. Ih anjing. Ih. Lo gelo anjing. Ya guys. Ih. Ah itu kamu mah ngikutin aja lah ya kamu. Ini restoran ini punya Anda. Ketampung kan. Lihat lo. Aku mau ketemuan sama cowok. Ih. Ya ketemuan, ketemuan aja. Kenapa emang? Sarap ih benar-benar orang lagi jalan sini. Hah? Dia lagi on the way. Oh. Udah sini kita makan dulu aja sini. Hah? Makan dulu aja. Ih. Benar-benar ih. Kamu tuh duduknya sebelah sana. Apa? Duduknya sebelah sana. Ih. Ini doang yang smoking area aja. Ih. Sarap ih. Kalau nggak, kamu aja di dalam. Kamu ya, aku mau ngerokok. Ya, kamu mau ngerokok. Aku aja ngerokok kalau kamu banget. Nggak benar, ini mau gelo. Aduh dong. Kenapa kok? Kenapa kok di YouTube? Iya, seperti biasa ada artis. Di YouTube? Oh, ini ceritanya jadi mau ngonten sama si cowok baru itu? Iya. Cowok yang baru mau ketemu itu? Iya. Mau dia? Ih, benar-benar ih aja ganggu orang teh. Ih, mau di kontenin. Udah mau. Lama itu mesen makan dulu aja. Hmm. Ih, smoking area itu segini sih ya, guys. Aji. Nih, kamu di bawah aja tuh sana. Apa? Di bawah. Di. Jadi aja di bawah. Baby di aja lah. Aku jadi ludat. Kamu nggak akan di dalam? Ya udah gini. Apa? Di sini dulu aja, makan dulu. Ntar kalau cowok datang,
pesan lagi. Ini pacaran itu dua aja nih, kayak pacaran nggak mungkin dong aku makan, jadi liatin aku makan ntar lapar mata loh. Ada galau nih kalau pakai mikrofon deh. Aku gitu tuh, aku nih subscriber aku nggak ngedenger lagi kamu ngomong apa. Siapa bakal jadi dia galau. Nanti aku nih kalau misalnya dia datang, ini ya aku ambil lagi. Kamu pakai kamera aku, kamu pakai kamera satu lagi, aku nggak mau satu kamera sama kamu. Kamu pasang sendiri. Terus. Terima kasih. Ini kameranya, itu kameranya. Oh ini jadi aku dimasukin konten nih. Iyalah dah, kamu dari tadi mau coblak terus. Apa? Kamu dari tadi ngomong terus. Oh. Jadi mana dompetnya? Baru pertama kali loh ada orang minta duit dikasih duit sobek nggak mau. Luar biasa. Iya, ini keren banget tuh ini. Nggak usah nyokap bro. Kaget juga kan? Nggak, serius kaget juga kan? Begitu dibilang apa? Nggak mau ah sobek. Iya, luar biasa. Nih, cari ya. Ini ya, aku ntar pencetin ini ya. Yang ini ya. Iya. Saya nggak senora itu kali. Gak usah kasih bercanda aja, gak balas aku. Udah lama gak masuk kamera nih. Tiba-tiba ada dia. Ah lu mah ngikutin ini. Ih emang kesak. Ambilnya gimana? Ini berdiri gimana nih berdiri nih? Gak bisa, paling segini. Oh oke. Aku nggak mau satu meja sama dia, tapi soalnya ini aku nanti bisa disangka, nah ini apa? Bisa disangkanya sama ketemuan aku nanti aku berdua sama dia. Benar enggak? Tetek mau? Oke. Berada di kelas. Kamu ngapain buka laptop? Emang nggak boleh buka laptop? Eits, nanya-nanya kepo nih. Kepo, udah mulai kepo nih. Mana cowoknya? Kita mau ketemu. Udah lagi on the way, ya tadi dia teh bukan jin tiba-tiba kering. Udah pesen makan dulu, pesen makan. Mau makan apa? Gak mau, nanti aku mau sama dia aja. Sok aja kamu duluan. Yakin? Ya, sok aja kamu duluan. Yakin nih? Yakin? Sok kamu duluan. Ya udah. Duit sobek gak mau. Tadi gila kaget lo itu. Plot twist. Aku deh sekalian deh. Apa? Pesan makan dulu. Mama, yaudah bawa menunya ya. Mbak menunya bawa dulu ya. Silakan Teteh. Kamu nanti pas dia mau apa udah dekat sini jangan dekat-dekat aku sih ya. Emang ini berasa dekat? Ya kan bener kan di situ nanti dia di sebelah sana. Aku sini jauh. Di depan aku di sebelah aku. Ya udah. Aku di sini kan ya ada jarak nih. Ya salah lihat.
akhirnya nanti. Kenapa, Beb? Bapak akhirnya nanti. Beb, Beb, Beb. Nanti kamu jangan panggil aku, Beb. Dia tahu kan? Tahu apa? Dia tahu ada Baby ada YouTube, dia tahu kan? Anjing ngalamat. Ini kenalan dari mana sih? Hah? Kenalan dari mana? Dari dating apps. Oh. Dating apps dah kemal aku. Apa like dating apps apa? MyChat. Insight. Ya enggak, makanya nanya ini. Itu bukan buat ketemuan, buat jualan hari. Oh, jualan apa? Jualan jualan cabe. Oh, jual cabe. Mahal cabe di situ berapa kilo sekilonya? Estimau. Apa? Iya, mau pesan. Udah pesan. Sudah. Oh, mau pesan. Panggil dulu aja. Panggil apa kita ke sana sih? Mas. Mas, Mbak, mau order sih? Oke. Mau apa, Beb? Hah? Mau apa? Aku hainan satu. Sama apa nih? Sama es cincau satu. Saya yang ini chicken bowl. Sausnya mau yang orange atau yang kungpau? Kungpau. Sama telur setengah mateng. Heeh. Ya, saya minumnya teh O aja. Guys, aku ke toilet dulu nih. Dingin. Oh, manis apa tawar? One eternity later. Guys, aku baru habis dari kamar mandi. Kebetulan ini juga makanannya datang. Selamat makan. Telur dulu, telur. Nggak mau semeja aja? Nggak mau, kamera aja nggak mau. Repot nggak sih begini? Hah? Repot nggak sih? Nggak, daripada ya aku kan mau ketemuan. Ya ntar kalau misalnya orang apa cowoknya datang baru pindah. Dari tadi di situ suruh pindah, kamu pindah-pindah. Ya udah. Yakin? Yakin lah. Nggak mau makan telurnya dulu? Hah? Nggak makan telurnya dulu? Enggak. Enggak, kenapa harus ngikutin Anda? Aku pesen hainan ini, guys. Aku makan telurnya dulu. Lagi. Enak gak makanannya? Hmm? Enak gak makanannya? Gak enak ada kamu. Cie, udah pakai kamu. Eh, ini lupa. Siap. Gimana? Kantatan di atas, apa nih menyarankan, menyarankan di sini. Ini teh rekomen dia tahu. Rekomen siapa? Rekomen si ganteng. Seganteng apa sih? Ganteng banget. Masa? Mana nggak datang-datang? Dia udah kantor banget tuh dia. Hmm? Ini kantornya. Ini nggak nongol-nongol? Ya ntar juga nongol kali, bukan tiba-tiba. Yakin mau jalan sama ini awalnya aja udah nggak on time, orangnya udah ngaret. Ini ntar udah dateng nih, udah. Orang kalau pertemuan pertama kan harusnya kan apa dia ini kan antusias gitu. Ini ngaret. Ya, antusias dia itu dia tuh. Saya nelfon.
Halo Beb, udah di mana kamu? Hah? Enggak janjian sama dia. Enggak tahu tadi ketemu di depan ya. Ya ngobrol dah, kenal tuh. Terus kamu di mana? Iya, kamu itu. Aku udah pesen makan tahu di sini. Iya, dari tadi sambil nungguin kamu jadi aku mesti makan. Ih, udah. Apaan? Mukul-mukul. Jadi pergi dia. Ah. Pergi kenapa? Yang ngeliat lu di sini. Lah. Itu mantan kamu ya? Apa? Itu tadi dia udah ngelewat tahu. Mana? Dia, kamu kan sama mantan kamu? Terus? Nah, lu ngikutin. Ya. Nah. Ya udah. Nggak gini loh, kalau misalnya memang dia niat mah turun aja. Nggak gini loh, belum jadian baru ketemuan pertama aja udah posesif. Dia ada di tangkanya aku. Tuing anjing ah. Duh, iya dong. Lu baru pertama ketemu aja udah posesif begitu. Di, udah ini loh, udah bendera merah loh. Kayak baju nih. Kayak lu posesif dulu. Nyalain orang. Enggak dong. Gak merasa posesif dulu Anda? Apa? Gak merasa posesif? Kan dulu. Makanya tahu. Karena dulu posesif, makanya tahu. Gitu loh. Nyari apa? Oh. Makanya tahu. Emang itu posesif? Kan dia meren gak suka. Nah, gak suka. Sekarang gini. Baru ketemuan pertama tuh. Ya enggak? Nah, kan? Bingung kan? Enggak, dia gini loh. Dia seganteng apa sih? Ya ganteng memang ganteng. Ya sih aku rada guilty sih kalau misalnya kayak gitu. Tapi enggak, belum ngikutin. Nah. Harusnya tuh kamu berterima kasih, Beb. Kenapa? Awal-awal udah ketahuan orangnya begitu. Kebayang kalau misalnya cocok, pacaran, buset. Ketemu siapa enggak boleh, ketemu siapa enggak boleh. Ya kayak Anda dulu. Ada. Ya kan gak enak kan? Berarti emang udah ini, udah dijodohin supaya ketemu kita di sini. Tapi jujur kamu tadi gak ada rencana kesini kan? Mobilnya parkirnya di sana, jauh. Terus tadi ketemu klien di mana? Situ, Pak Mie Gading. Ya kenapa harus kesini coba makannya? Lewat. Di sana tuh judulnya nggak makan, di sana judulnya ngobrol. Di sana tuh nggak kayak. Kenapa nggak tonjok-tonjokan aja di sana? Kalau tonjok-tonjokan nggak dapet duit ntar. Gak canda. Lagi lu mau suruh tonjokan. Biar kamu gosok sini. Biar kamu gosok sini. Biar gak usah kamu. Ini bilang udah di ini. Udah dipertemukan. Telan dulu. Aku gak enak tau gak dengannya. Anak kenapa? Mual? Mual gak denger Anda tadi ngomong. Bukan ada yang di perut, ada yang nendang. Coy. Tapi benar juga sih ya.
Apa benar juga kenapa? Iya dia, tapi aku nggak membenarkan Anda, enggak. Nanya kok. Tapi lakunya kayak lu dulu. Bocah ya? Bocah ya? 31 tahun bocah nggak sih? Enggak. Ini mukanya berondong sih, model. Sikapnya, sikapnya. Model apa? Model majalah Trubus. Kenapa Anda jelas? Nanya, es. Tapi emang aku tuh tadi prepare, udah prepare tau mau ketemu sama dia. Lu sih ngumpetin, ah. Ya udah, telepon lah sekarang jelasin. Udah tadi udah dijelasin. Nah. Kalau enggak aku udah pulang, aku pulang aja, takut ganggu. Apaan takut ganggu? Berarti nggak niat itu. Tapi kan ya udah kesini tadi. Dia tahu. Iya. Dia tinggal dekat sini kan? Enggak, jauh lumayan, makanya tadi lama kan. Oh. Makanya kan tadi kan on the way-nya kan bareng. Hmm. Yang maksud aku teh kan dia kan berarti kesini niat dong. Ya udah. Atur lagi aja kapan? Ya kalau kayak gitu sekarang. Nanti kasusnya kayak Anda lagi. Nah sekarang. Saya ajak trauma. Sekarang baby yang nggak yakin kan? Jadi baby. Ya ternyata sebenarnya aku tuh ada ngedrop ini. Kenapa dia kayak gitu? Padahal tadi aku udah antusias banget loh sama dia. Maksudnya dia emang sih dia apa nih? Emang ya emang aku juga kesel sih ada si Rudak ini. Cuman maksudnya nggak harus kayak gitu juga. Gitu. Makanya jadi keinget waktu sama lu. Itu udah pas gitu kan? Kan ngedrop di sini aku buat ngapin gitu. Iya enggak? Enggak. Memang. Tapi kalau misalnya gitu, nggak usah lambat, cepat atau lambat juga bisa terjadi kayak gitu juga ya. Iya. Sekarang orang ketemu aja gitu kan, ketemu pertama aja udah begini. Ya enggak? Kenapa orang-orang ganteng teh apa namanya? Emosi sifatnya gitu. Ya udah cari yang jelek. Oh, Anda dong. Oh, masa sih? Dari tadi aja saya emet lihat Anda. Itu empat bukan karena jelek. Itu karena baby enggak bisa. Ini baby ini. Loh. Itu karena nggak bisa baby nggak bisa ini nggak bisa melupakan masa lalu ini sama-sama nggak bisa move on. Iya mbak itu anjing move on itu kan orang bisa kan nggak bisa move on kan nggak bisa ngelupain masa lalu kan ya. Nah sama baby juga nggak bisa lupain masa lalu ya dong. Ini aku lagi makan nanti enak nanti ya nggak apa-apa aku lagi nunggu sampai muntah. Nah terus ini nggak jadi mau kemana abis ini? Ya pulang dong. Jah, udah dandan begini, langsung pulang jadi. Mohon maaf saya dandan atau tidak udah cantik kelihatan kan? Oh udah. Oh kok tapi yang dua nih sekarang beda kan? Apa? Beda kan gedungnya kayak gitu kan? Beda. Cantik. Kita move on. Sama nggak bisa sebenarnya kalau bisa move on itu nggak akan ini ngebahas-bahas yang masa lalu ini tanda-tanda nggak bisa move on ini sebenarnya buktinya saya mau ketemu mana bisa aja buat pelarian kan pelarian kesepian ya nggak ini tanya
kan lu juga sama kan, selama nggak 3 tahun nggak ketemu aku juga pasti udah parah sini. Jangan so tau, emang baby ini stalking? Enggak penting. Apa? Enggak penting. Enggak penting kan? Ya udah makanya jangan so tau dong. Ya tapi benar dong. Enggak juga, makanya jangan so tau. 3 tahun gitu loh. Makanya baby kan sampe kan kita sampe enggak tahu kan, saling enggak tahu. Makanya kita ngobrol. Tapi tadi kalau misalnya aku muntah ngedenger kata baby gimana? Ya kalau muntah ya udah, makanya dia tadi belum muntah. Aku lagi nungguin sampai muntah. Nggak muntah-muntah deh tadi. Berarti ada bagian dari diri baby yang nggak enak sebenarnya. Panggil Catherine Wildborn. Oke. Oke, Beb. Iya. Nggak bisa ngeja Anda ya? Ribet, Beb. Catherine Wildborn. Kepanjangan, Beb lebih gampang kan baby, cepet tuh. Catherine, bukan Miss Catherine lagi. Catherine Wildborn, dilahirkan Lia. Iya, tetep. Baby juga. Ujung badan lu beda. Ya terus kenapa kalau beda? Ya bukan aku yang dulu lagi. Ya tetap pikiran dan jiwanya masih sama kan? Yaudah ntar baliknya ini aja aku anterin. Enggak, enggak ada. Ini gue jalan kaki. Bener. Enggak. Jalan kaki. Enggak, serius. Enggak ada. Enggak, memang. Masih di ini ya, enggak di Gading ya? Iya, masih ya. Nah. Aku balik lewat tol pasti lewat. Enggak usah keluar Jakarta aja biar enggak bisa ketemu lagi. Oh iya, ya entar mungkin ke tol Jakarta. Iya kan enggak ketemu kan? Ya udah enggak apa-apa, enggak ketemu tapi kan masih bisa kontak-kontak kan toh? Iya. Ih, punya nomor gua kagak? Iya, nomor yang lama udah enggak aktif ya? Enggak ngapain. Itu masa lalu buruk. Oke. Oh, iya. Ya udah kalau gitu masa depan baru minta nomor baru dong. Nggak ada. Duh. Kita apa nih handphonenya tiba-tiba nggak bisa cari, jangan mahal. Nggak ada. Nggak usah nomor pribadi deh, nomor yang bisa dikontak aja. Nomor pemadam kebakaran mau? Tapi aku bakar dulu ya tempat baby ya. Cari. Ya sok aja apartemen, bukan aku doang. Oh iya, benar. Ada balasan kali ini. Regen, aku ini minta nomor WA, minjem duit lu. Sorry. Aku dari dulu gak pernah ngutang ya. Baby tahu. Nah, gak ada ngutang dari aku. Ngapain nama WA? Nah kan tadi kan nggak mau ketemu, udah nggak mau ketemu, tapi kan nggak ngomong, nggak mau kontek-kontek kan? Nah, ya dong. Nggak ada mengulang masa lalu. Nggak, ini bukan pengulangan masa lalu, justru ini menata masa depan. Ya masa depan aku mah Catherine Wolf buat nggak lihat Anda dulu apa namanya suka apa nih suka nyalahin apa suka nyalahin aku nge-DJ ngapain udah jadi DJ lah mah DJ Catherine Wolf buat ya kan dulu namanya orang Beb buat salah adalah gitu Beb salah banget ah iya makanya kalau dulu salah banget nanti kedepannya bener banget. Nah, ya enggak? Baik di awal doang. Nanti tangannya udah gitu lagi. Oh ya udah, nggak apa-apa. Makanya kasihlah kesempatan. At least kontek-kontek, nggak usah ketemu nggak apa-apa. Eh pernah dengar peribahasa nggak? Kalau misalnya masuk ke lubang yang sama itu keledai. Tapi ini bukan lubang. Lubang tepe. Ini bukan lubang, beda. Lu komen gak marah aku dari tadi ngomong jarang, ngomong kasar. Ngapain marah? Justru aku tanya,
Kan dulu kan Nana paling heboh. Emang gak capek marah? Dari tadi ngoceh, mengumpat. Ya lu ngegodain mulu, ngapain? Ini kita ngobrol ada berapa? 15 menit? Gak capek mengumpat mulu. Udah tau nomor WA yang jatuh itu aja di IG aja. Oh kalau yang itu admin dong? Nggak apa-apa, Anda emang siapa saya? Oh nggak pernah nanya, admin. Karena kan bukan siapa-siapa saya. Admin masih yang lama nggak sih? Bukan urutan Anda. Oh. Yang pasti hubungin aja. Nah, yaudah. Yaudah ntar aku kontak di situ ya. Lagian kontak, ngapain kontak sih? Mau ini mau endorse? Iya endorse pet shop. Udah guys, akhirnya dianya ini juga apa? Aku mau jadi ketemuan juga. Lagian aku malas ngonten lama-lama sama dia. Lu tahu nggak, aku malas ngonten lama lu sebenarnya. Udah nggak usah diupload ya? Iya. Yeah. Pendapatan, gak usah bercanda. Udah guys, pokoknya segitu aja. Thank you so much yang dari tadi udah nontonin aku. Jangan lupa subscribe, like, comment. I love you so much. Bye-bye dulu. Oh, bye-bye. Bye-bye.